Hai guys, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng gua Maulana di episode What Is Your Reaction. Hello Japan. So guys, di video kali ini gue mau mereaction untuk lagu dari album Number One yang berjudul Midnight City. Dia mengupload cukup banyak, tapi di sini nggak ada subtitle sama sekali. Jadi bagi kalian yang lebih tahu tentang lagu ini menceritakan apa, bisa komentar di bawah. Three, two, one, let's go. Nice. Cukup menyenangkan untuk lagunya, even gue nggak tahu ini subtitlenya apa, tapi gue suka banget untuk apa namanya gambar mereka di sini. Wow, kelas banget ya. Yes. Hirana memang keren banget di setiap tampilannya, dia outfitnya. Kishi juga keren banget, sangat identik dengan outfit seperti ini. Dan Yuta, Yuta kayak mencerminkan seorang Jepang banget gitu ya, seorang anak Jepang banget gitu. Okay, next. Suara siapa nih yang pertama nyanyi nih? Yuta nggak sih ini suaranya? Menurut gua tadi yang di pas bagian awal itu antara Yuta kalau enggak Hirano, karena untuk suaranya Kishi bukan seperti ini. Tapi gue rasa ini suaranya Yuta sih. Benar enggak? Karena di sini gua hanya bisa menebak aja karena enggak ada subtitle even in English gitu ya. Mungkin kedepannya tuh kayak bisa dibuat ke karakter gitu, siapa yang nyanyi duluan gitu kan. Tapi mungkin inilah yang dibuat mereka untuk menjadi semakin penasaran supaya nanti membeli albumnya ya. Okay, next. Oh, gue serius belum bisa membedakan ini suara membernya yang mana. Gue memang yang paling paham itu suaranya Kishi, karena dia sangat berkarakter banget ya. Tapi untuk suara yang antara Yuta sama Hirano ini masih belum bisa membedakan. Tapi kalau untuk orangnya udah sangat jelas banget ya. Okay, mereka udah banyak banget serius di sini mengupload untuk lagu-lagunya, tapi masih berbentuk audio ya. Kapan mereka rilis untuk albumnya? Nanti kalian bisa komentar juga di bawah. Ah, ini Hirano ya. Ya, Hirano. Wow, suka banget gua suaranya. By the way, untuk gambarnya serius ini bener-bener bagus banget. Wow, terlihat sangat-sangat mahal ya. Okay, by the way, thank you juga. Gua kemarin tadi udah reaction juga untuk koreografi performance, udah gitu untuk yang live performance dari single debutnya mereka, Code. Keren banget memang tuh lagu ya. Mudah-mudahan untuk semua lagu yang di albumnya Goat ini akan dibuatkan official music video ya. Gue sangat berharap banget. Wow, tapi memang mereka nih keren banget ya. Untuk kayaknya dari awal debutnya itu kan awal tahun ya, 2024. Terus sampai ke menit ini gitu ya,
3 bulan ke depan tuh dia udah bener-bener apa namanya mengorganisir lagunya itu dengan cermat sehingga mereka udah mempunyai album terlebih dahulu baru debut gitu ya. Atau memang seperti itu pada umumnya? Oh, ini Yuta gak sih? Ah, kita like dulu tentunya ya. Dan di sini juga udah 200 ribu penonton guys untuk sekedar audionya aja di YouTube. Keren banget memang dia ya. Menurut aku tuh punya apa namanya member yang cukup loyal juga dan untuk sekelas debutnya mereka ya. Tapi memang yang seperti kita tahu banyak teman-teman dari Jepang juga pasti udah tahu mereka sebelumnya ya. Jadi benar-benar apa ketika mereka debut tuh udah paham lah ya seperti apa dan gokil sih keren-keren suaranya di sini ya. Wah, cukup enak sih ini. Kayaknya kalau untuk konser kayak pas banget dinyanyikan di tengah-tengah gitu ya. Kalau enggak lagu lagu ketiga gitu. Ini mereka punya mini album atau memang udah langsung album gitu guys. Nanti kalian bisa komentar lah ya untuk yang lebih tahu. Karena seriously aku juga nggak terlalu ngulik dan kayak baru-baru sekarang dan ketika aku tahu mereka mengeluarkan lagu langsung sekaligus untuk albumnya ini kayak seneng banget sih tentunya ya. Jadi ada bahan untuk aku mereaction. Okay, next. Okay, this is nice. Menurut gue cukup enak untuk didengarkan ya. By the way, thank you udah nonton. Bagi kalian yang lebih tahu tentang lagu ini, bisa komentar di bawah. Bye-bye. Arigatou gozaimasu.